Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak-banyak kemaafan atas kelewatan saya hampir 40 minit. Minta maaf banyak-banyak sangat-sangat sebab ada urusan yang tak dapat dielakkan, tambah pula saya terlupa tadi. Sibuk-sibuk urusan, ada kelas rupanya. Jadi insyaAllah, maksudnya kena habis 10.30 juga ke? Kalau dalam 10.45 macam tu okey kan, lebih sikit lah kita apa, kita dapat belajar tu ya. Pukul 11 saya tak kisah. Saya 3 jam pun tak apa. Tapi kalau saya 3 jam lepas tu orang tak jemput lagi dah, lama sangat ustaz ni cakap. Saya minta maaf banyak-banyak, silap saya. Bukan silap pihak masjid, pihak masjid dah remind saya semalam. Tapi hari ni betul-betul saya sibuk pagi tu, jadi sampai terlupa saya. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah tidak akan berulang lagi. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Al-Mishkah Al-Masabih, iaitu hadis yang berkaitan dengan bab taharah, yang mana saya pun tak sempat lagi nak update lagi beberapa hadis yang mana disebutkan dalam apa yang disebutkan tentang fadilat ataupun kelebihan kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana hadis yang terakhir ada beberapa penambahan yang telah saya lakukan, iaitu hadis yang terakhir, hadis yang kita baca tentang fadilat membaca doa selepas wuduk. Dan sebelum tu kita belajar tentang hadis berkaitan dengan solat sunat selepas wuduk. Ini insyaAllah ilmu yang kita dapat ataupun dapatan ilmu yang kita dapat pada pengajian yang lalu, insyaAllah bagus kalau kita amalkan. Kalau sebelum ini kita memang tak pernah dengar, dan kita amalkan dengan sebaik mungkin dan kita sampaikan kepada yang lain. Dan begitu juga hadis yang ke-8, cerita tentang fadilat membaca doa selepas berwuduk. Ya. Jadi ini fadilat tambahan yang mana kalau kita laksanakan amal ibadah yang sunat-sunat sebeginilah, yang mana dia ni sebagai satu bonus, sebagai satu tiket tambahan untuk mudahkan kita masuk syurga. Ya, kadang-kadang kita solat tak berapa nak kemas sangat, tak berapa nak cantik sangat. Mungkin ada kekurangan, ada kelemahan apabila dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang disebutkan dalam hadis yang begitu banyak sekali tuan-tuan, amalan-amalan sunat inilah yang akan membantu. Jadi sebab itulah Nabi banyak menggalakkan kita melakukan amalan-amalan sunat banyak sekali. Sebab tu kalau kita belajar ilmu fiqah, dia ada terapkan sunat-sunat ibadah, sunat-sunat wudu, sunat solat sunat, sunat di dalam solat itu sendiri, maka dia penambah baik. Yang mana kalau ada orang tu dia kata tak apalah saya buat yang wajib saja, tak ada masalah. Ada hadis yang seorang Arab Badui datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada tak solat selain daripada 5 waktu? Nabi kata tak ada. Itu saja. Kecuali kalau kamu voluntarily secara sukarela nak buat. Nabi kata yang wajib 5 waktu saja. Dan tambahan lagi kata Arab Badui tanya, selepas itu apa yang perlu aku buat? Nabi kata bayar zakat. Bayar zakat apabila cukup nisab, cukup haul.
Lepas tu ada tak sedekah selain daripada zakat yang diwajibkan? Nabi kata tak illa tatawwu', kecuali apa yang engkau sukarela nak buat. Dah bayar zakat, masih lagi sedekah, masuk tabung masjid, nampak mak tahfiz kita sedekah, itu yang sunat-sunat. Ya. Lepas tu dia tanya lagi, kemudian apakah amalan yang wajib aku lakukan? Iaitu puasa di bulan Ramadan, Nabi kata. Dan Arab Badwi kata, ada tak selain daripada itu, daripada puasa Ramadan? Nabi kata tak ada, kecuali kalau kamu secara sukarela nak buat. Ramadan saja yang wajib sebulan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Ya. Ya, yang lain Isnin, Khamis, 10 Muharram, 9 Muharram, 1 sampai 9 Zulhijjah, hari-hari putih, ya. Ya, puasa 6 dan sebagainya, itu nak buat, buat, tak nak buat tak apa, Nabi kata. So Arab Badui itu kata apa? Wallahi la azidu wa la anqus. Dia kata aku nak buat yang wajib saja. Tak tambah, tak kurang. Yang selama waktu ni aku buat 5 waktu saja. Ya, termasuk yang puasa aku nak buat yang Ramadan saja. Manakala yang zakat ni buat yang wajib sajalah. Maksudnya tak nak buat yang sunat-sunat ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, aflaha in sadaq. Nabi kata kalau dia betul-betul buat, kalau betul-betul dia buat, maka Nabi kata aflaha, dia pasti akan berjaya. Maksudnya syarat minimum, syarat minimum nak masuk syurga, dia buat benda yang wajib saja sudah mencukupi. Tapi betul-betul buat, ya. Tapi in case katakanlah kalau ada kecacatan pada ibadah wajib kita ni, ada hadis lain, ada hadis yang lain yang Nabi SAW jelaskan tentang pentingnya amalan sunat. Sebab kita apa, kita ni ibadah tak perfect, ibadah tak apa nak baik. Maka dalam satu hadis yang Nabi SAW sebut, apa Nabi kata, awalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Amalan yang pertama sekali yang Allah akan hitung, Allah akan hisab adalah solat. Siapa semua sekali lah, tak kira siapa pun, termasuk jin sekali. Itu yang pertama sekali. Allah tak tengok sedekah kita. Ada orang dia kata, saya sembahyang kurang ustaz. Oh, orang ni dia kata, saya sembahyang ni kurang on off, tapi sedekah nombor satu. Minta apa saja saya bagi. Orang kaya. Tapi Allah tak tengok sedekah dulu, Allah tengok solat dulu. Dan Nabi SAW mengatakan apa dia? Disebutkan wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalaulah Allah cek solatnya baik, tak ada cacat, bagus, khusyuknya bagus, tak ada tinggal solat, ya, tak ada riya, tak ada sombong, ikhlas kerana Allah Taala, Allah kata apa? Orang ini akan berjaya dan selamat dekat akhirat. Kalau solat fardu 5 waktu perfect, cantik, kemas, itu sudah memberi satu kecukupan untuk dia masuk syurga. Sebab itu saya kata pada pengajian yang lalu, ada hadis Nabi kata, miftahul jannati afsalah, kunci pintu syurga itu adalah solat 5 waktu. Tak solat 5 waktu, sedekah dah banyak macam mana sekalipun, ibadah macam mana sekalipun, no point. Sebab apa? Tak solat, kunci tak ada. Takkan nak masuk daripada tingkap, tingkap tak mungkin. Baik, Nabi kata kalau solatnya baik, bagus, perfect, dekat akhirat nanti dia akan selamat dan dia akan berjaya. Selamat apa? Selamat daripada api neraka dan berjaya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan Nabi SAW bersabda lagi, wa in fasadat, kalau Allah cek solatnya teruk. Contoh tak sembahyang, tak sembahyang langsung, itu lagi teruk. Ya, ataupun on off, on off, ataupun solatnya kualiti tak bagus. Ataupun memanglah orang kata susah nak sembahyang. Nabi kata faqad khaba wa khasira. Maka dia akan menyesal dan dia akan rugi dekat akhirat. Menyesal apa? Menyesal tak solat. Menyesal yang tidak dikunjung rasa-rasa rehat sedikit pun. Menyesal yang teramat sangat, yang tak dapat digambarkan. Kalau kat dunia ni kita rasa teruknya menyesal, dekat akhirat tak tahu nak digambarkan perasaan menyesal tu. Allahu Akbar, tak tahu nak cakap apa. Segala apabila dekat akhirat nanti semua berubah. Takut semacam punya takut, ngeri macam mana negeri,
tak pernah kita gambarkan duduk kat dunia ni betapa ngeri ya. Dekat akhirat tak boleh kita nak bayangkan. Menyesal, punya menyesal. Dan ke akhirat jugalah kegembiraan yang tak dapat dibayangkan. Kita kata kalau dapat emas sebesar dewan masjid ni, oh gembira ya Allah, sangatnya gembira. Orang bagi free tuan-tuan. Ya, itu kita rasa dah tak ada lagi gembira yang boleh kita dapat selain daripada gembira ni. Tapi ke akhirat lebih lagi. Maksudnya susah nak digambarkan perasaan dekat akhirat nanti. Takut, risau, gembira, sedih dan macam-macam lagi. Ya, jadi dekat akhirat siapa yang solat tak jaga, waqad khaba wa khasira, dia akan menyesal, dia akan rugi. Rugi apa? Dia tak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Allah dah bagi tiket, Allah dah bagi kunci, tapi kunci tak pernah dia nak ambil, tak pernah dia nak beli. Ya, tak pernah dia jual diri untuk agama, maka dia akan rugi dan dia akan masuk ke neraka. Nah, itu. Itu kunci solat. Dan ni nak masuk yang kedua ni tuan-tuan, pentingnya amalan sunat. Macam nilah, amalan sunat, solat sunat. Nabi kata, kalaulah apabila seseorang itu amalan solatnya berkurangan, contohnya lah solatnya tak sempurna. Kita solat tak khusyuk, solat kita ni berkhayal, ya, kadang-kadang kita solat yang terlalu lewat waktu ataupun termasuk tidak ikhlas juga kadang-kadang. Sikitlah ada unsur tak ikhlas. Ya, ataupun ialah macam-macam, asalkan cacat cela dalam solat itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Allah perintahkan malaikat supaya tengok, check pada hamba tu ada tak solat-solat sunat. Dicek solat-solat sunat tu ada tak. Allah lebih mengetahui. Allah tak suruh malaikat check pun Allah mengetahui. Tapi kenapa Allah suruh malaikat cek? Allah nak tunjuk Allah ada makhluk yang sangat taat. Betul tak? Allah kata, malaikat cek ada solat sunat. Allah tak tanya, Allah maha mengetahui. Allah lebih mengetahui daripada malaikat itu sendiri. Tapi Allah nak tunjuk kekuasaannya. Maka malaikat pun cek. Kata, ya Allah ada tarawih banyak, rawatib banyak, ya, solat ba'diyah banyak, itu banyak, duha hari-hari dia buat. Allah kata, fakamulat biha al-faridah. Maka amalan-amalan sunat itu dia menyempurnakan amalan-amalan fardu. Dia akan tutup, dia akan tutup lompongan-lompongan dan lubang-lubang yang ada pada kekurangan solat fardu itu sendiri. Maka solatnya sempurna. Bila solatnya sempurna, aflaha wa anjaha, dia berjaya dan selamat. Ini penting amalan sunat ni tuan-tuan. Kadang-kadang benda kecil tapi pahalanya besar macam disebutkan. Dan Nabi SAW sambung lagi pada frasa yang terakhir, summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Begitulah amal-amal yang lain. Amal-amal yang fardu yang lain juga pentingnya amalan sunat. Kalau ada kekurangan, Nabi cakap amalan sunatlah dia akan menutup kekurangan ataupun kepincangan yang ada pada ibadah-ibadah fardu kita. Contoh, kita bayar zakat, zakat kita tak sempurna, mungkin ada sikit riak, ada sedikit kesombongan, sedikit tak banyaklah. Kalau banyak sangat tak riak, memang Allah tak terima. Dia ada sikit-sikit unsur-unsur sedikit. Kita bayar dekat amil kan, tengok hati kita, tengoklah amil ni mesti dahsyat tengok aku ni banyak duit. Tergerak hati kita lah, ada unsur suria, maka kurang sempurna. Maka macam mana nak tutup balik kita punya ketidak kesempurnaan zakat kita tu tuan-tuan? Sedekah lah. Sedekah tabung, tahfiz. So, bila Allah cek ke akhirat nanti, zakat kita kurang sempurna. Kurang sempurna. Maka Allah tengok, berdasarkan hadis Nabi, cek ada tak sedekah-sedekah sunat. So, sedekah-sedekah sunat ni akan menutup lompongan zakat yang wajib. Macam juga puasa tuan-tuan. Ya, ada orang tanya, ustaz, saya ni puasa ni dulu banyaklah, saya daripada muda sampailah umur macam ni tak pernah tinggal puasa Ramadan, alhamdulillah. Tapi saya ingatlah dulu ustaz, masa muda-muda tu kuat membawang. Ramadan kuat membawang. Dalam kitab Taqrirat Sadidah, dalam kitab apa-apa sekalipun, amalan membawang, amalan mengumpat, amalan apa lagi, memfitnah, menipu, ini semua menggugurkan pahala puasa. You tak dapat apa-apa puasa. Nabi kata, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi hanya dapat lapar dan dahaga. Dia puasanya sah, tak perlu qada, tapi pahala habis tak ada.
So ada orang tanya saya, betul tak ustaz, macam mana ustaz perlu kat saya kodok puasa saya yang lama atau saya rasa dah daripada muda tu membawa-bawa menipu dan sebagainya, rasa rugi pula tak ada pahala. Ha. Ya. Zaman sekarang ada orang kata, ustaz alhamdulillah saya dah tak membawang lagi dah. Saya dah tak menggumpat lagi. Kata baguslah puan, kata semenjak bila tak membawang? Semenjak ada smartphone. Oh. Dulu sebelum ada smartphone saya duduk kat beranda tu hari-hari mengumpat. Sekarang dah tak duduk dah. Rupa-rupanya dia transfer mengumpat dekat handset. Oh, macam tu. Serupa juga. Tak ada beza. Apun sama juga. Dia penggugur pahala puasa. So macam mana kata ulama dalam kitab, mana-mana kitab Tuhfatul Muhtaj, siapa yang rasa puasa yang lama-lama tu tidak berkurangan, macam mana nak ganti balik puasa yang lama kita banyak membohong, kita banyak mengumpat, banyakkan puasa sunat. Tu Nabi kata summa yakunu sa'iru amali ala zalik. Solat, zakat, puasa, haji, umrah, apa-apa semualah yang solat fardu tu, yang amalan fardu tu ada kekurangan, sunat itulah yang akan menampung balik. So kata puan jangan risau. As long tak batal wuduknya, tak makan, tak minum, puasa sah, tak perlu qada. Cuma macam mana? Konsisten puasa sunat. Isnin Khamis, masuk hari putih dan sebagainya. Apa? Cuba. Sampai sekarang dia puasa, tuan-tuan. Sampai sekarang dia puasa, alhamdulillah. Pasal apa dia rasa pasal? Inilah ya, konsisten yang mana kita buat, dia akan tutup balik amalan-amalan yang lama, yang kurang sempurna, disempurnakan dengan amalan-amalan sunat. So, tak perlu menyesal. Kalau kita dah pergi haji, ya, kadang-kadang kita rasa Allah ma, pergi haji itu rasa macam tak mabrur lah. Rasa macam benda ni rasa tak sempurna rasanya. Kata rasa nak pergi haji sekali lagi, nak buat betul-betul. Nak pergi yang murah punya kena tunggu turn. Balik haji, nak daftar balik dekat tabung haji tunggu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun itu baru boleh daftar. Untuk dapat giliran satu lagi itu tak tahu. Yang kali kedua tak ada subsidi dah, tuan-tuan. Nak jalan paling cepat, paling murah RM40,000. Iaitu apa kata swasta punya, furada punya lah kan. Ha, itu RM40,000. Duit mana nak cekau? RM40,000 tu kereta pun tak boleh bayar lagi. Ya tak? So macam mana? Ada duit rezeki RM5,000, RM7,000, banyakkan buat umrah. So umrah tu buat betul-betul. Umrah sunat itulah yang akan tampung dan tutup balik lompongan-lompongan yang ada pada ibadah haji itu sendiri. So ini pentingnya amalan-amalan sunat yang disebutkan dalam hadis. Kita berwuduk, berwuduk kita mungkin kurang sempurna, maka doa-doa wuduk inilah semua yang disebutkan oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dia sebagai batu loncatan untuk memudahkan lagi. Kalau dah mudah, lagi mudah. Kalau kita payah nak masuk, susah nak masuk, insya-Allah amalan-amalan sunat ni akan menjadi pemudah, pemudah untuk kita lepas masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita masuk hadis yang ke-9. Ya, hadis yang ke-9, hadis yang kita nak masukkan tentang hadis kelebihan melebihkan basuhan anggota wuduk. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan yang berkilauan, kesan dari wuduk. Maka sesiapa di antara kamu yang dapat memanjangkan kilauannya, hendaklah dia melakukan. Ya, dekat akhirat nanti orang yang berwuduk solat, bukan berwuduk tak solat, berwuduk yang memang sengaja dilakukan untuk melakukan ibadah salat. Maka kesan daripada wuduk yang sempurna, mukanya berkilauan, tangannya berkilauan, kakinya berkilauan. Berkilauan apa tuan-tuan? Seperti mana saya nyatakan sebelum ini, kilauan dekat akhirat iaitu kilauan yang membahagiakan dekat akhirat. Antara disebutkan dalam hadis, dekat hari kiamat kegelapan. Ya, kegelapan datang cahaya menerangi kita. Ha, itu kebahagiaan maksudnya.
maksudnya ceria. Dan ada juga riwayat mengatakan ketika nak melintas titian sirat, gelap tak nampak. Dalam Sahih Bukhari, titian sirat lebar dia macam mana? Lagi nipis daripada sehelai rambut. Dalam hadis Sahih Bukhari, bayangkan. Nipis tak nipis lah, ya Allah. Tapi tengok amalan masing-masing. Kalau amalannya baik, bagus, yang sebesar senipis sehelai rambut tu boleh jadi besar. Dan cara melintasnya pun, kalau kita lihat, ada perbezaan mengikut amalan. Ada yang laju speed macam borok. Ada yang laju speed macam Porsche. Ada yang laju macam kereta Myvi. Ada yang berjalan kaki. Ada yang jalan slow-slow. Ada yang berlari. Ada yang merangkak. Ada yang mengesot. Nampak? Dia tengok amalan masing-masing. Ada yang teraba-raba, tak nampak gelap. Ha, ini. Cahaya tu akan menerangi. Dan ulama kata cahaya ni dari segi sudut tu bukan cahaya hakikat. Cahaya ni maksudnya kebahagiaan. Oh, sinar kebahagiaan. Kan dalam bahasa kita, kita sebutkan, semoga anda akan bertemu sinar kebahagiaan. Oh, nampak tu. Sinar tu maksudnya bahagia dekat akhirat. Maksudnya Allah memberi kebahagiaan kepada orang yang sentiasa berwuduk. Berwuduk dengan sempurna. Allah bagi cahaya kebahagiaan dekat akhirat. Dan cahaya kebahagiaan itu akan dapat lebih kalau kita berwuduk dengan lebih. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, maka sesiapa di antara kamu yang dapat memanjangkan kilauannya, hendaklah dia melakukannya. Siapa mampu? Maksudnya, ya, kita dibangkitkan nanti muka, tangan, kaki berkilauan akibat wuduk yang sempurna dan solat yang sempurna. Dan Nabi kata siapa yang mampu untuk melebihkan kilauan, maksudnya apa? Melebihkan basuhan anggota wuduk. Anggota wuduk tu bukan hanya sekadar yang wajib saja, tapi dilebihkan basuhan tangan, muka, kaki. Ha, jadi disebutkan dalam ini Nabi kata kalau mampu lakukan, bukan sekadar sini saja, lebih basuhannya. Kalau mampu buat, buat. Kalau siku jangan sampai siku, lebih lagi. Maka lagi banyak dia punya kilauan tu, lagi banyak basuhannya, lagi besar kilauannya, tuan-tuan. Nampak? Ha, jadi ini yang disebutkan tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata disunatkan melebihkan basuhan anggota wuduk. Ha, lelaki ataupun perempuan. Ha, sebagai contoh. Ha, contoh. Basuh muka macam mana? Basuh muka, buka macam mana? Kalau basuh muka tu kita akan basuh macam ni kan? Biasa macam ni. Ambil air. Kita basuh sekadar yang sini saja. Tapi kalau ikut praktikal yang ditunjukkan oleh guru kami, dia kata lebihkan basuhan lebih. Lebih itu macam ni. Ambil air. Dengar tak suara saya? Dengar. Ambil air. Sapu lebih. Lebih kan? Haa. Sampai ke telinga ni. Tapi jangan sampai ke belakang sini. Ya. Yeah. Sampai ke atas ni. Ah, tak apa. Lebih kan. Dalam hadis Nabi siap sapu sini. Ini tak wajib. Kalau ikut rukun yang wajib sini je. Sini yang sampai tulang ni. Dekat anak telinga, telinga. Maksudnya sini. Sini. Sini saja. Tapi Nabi kata siapa yang mampu, ya, memanjangkan, melebihkan kilauannya. Kalau kita basuh sini saja, inilah berkilauan sampai sini saja. Tapi Nabi kata kalau boleh biarlah lebih, banyak lebih. Lebih macam ni kan. Kalau boleh kita tak nak sini saja, biar lagi banyak kilauan, lagi banyak kita suka. So, ulama kata kalau basuh tu lebihkan. Tak apa, kena telinga tak apa. Basuh. Ni. Oh, sapu lebih. Ha. Sampai sini. Bawah tu. Dan Nabi siap ambil air, Nabi ambil air, Nabi janggut ini. So lelaki ada janggut, ambil air lebih, gosok macam ni. Sampai kena kulit. Ya, ha, kalau orang perempuan ada janggut pun buat macam tu juga. Kalau tapi tak ada lah orang perempuan ada janggut dia tak. Ya, kurang saja. Ya. Jadi lebihkan basuhan. Kalau perempuan kat rumah senang, buka tudung, ya, dalam toilet, maka nak berwuduk dalam toilet tu pastikan lantai dah bersih, tak ada najis, takut terpecik kena kat baju kita kan. Ha, jadi kalau orang kata, ustaz, kalau berwuduk dalam toilet ni kan makruh. Dia kalau kita rasa berkemungkinan najis tu boleh terpecik kat baju kita, itu hukumnya makruh. Kemungkinan. Kalau pasti haram.
dan memang kita nampak air kencing kat lantai tu, kita titiskan air kena kat baju kita, haram, tak boleh. Tapi kita tak pasti air ni bersih tak bersih. So kalau kita nak hilangkan makruh, ambil air senang, jiruh saja, bersihkan, berwuduk. Ha, tak apa. Untuk orang perempuan lah, sebab apa kat sini tak boleh, lelaki tak apa. So lebihkan basuhan sampai sini. So dalam mazhab Syafi'i jangan takut. Yang kita basuh muka ni, selagi mana tangan tak lepas dia tak mustakmal. Hakikat senang saja. Ya, kita basuh muka kan. So muka macam ni. Selagi mana tangan tak lepas dia tak mustakmal. Dia mustakmal kalau kita sapu sini, kita angkat, pindah ke sini. Ha, itu buat mustakmal. Ha, dia macam tangan jugalah. Macam tangan juga kan basuh. So pusinglah 1,000 kali sekalipun, kalau tangan tak terangkat, dia tidak dikira sebagai mustakmal. Melainkan kalau kita ambil air, kita basuh, sapu macam ni, kita angkat, pindah kat bawah, barulah mustakmal. Yang bawah ni tak sah, kena ambil air lain sapu. Tapi kalau melekat tangan tu macam ni, tak ada masalah. So ada orang tanya juga, ustaz, kalau pasal sapu ni angkat 1-2 jari macam mana? Ah, itu susah nak dielakkan. Ya, tak mungkin kalau kita nak tetap semua jari. Kalau nak semua jari melekat kat tangan, letak gam. Ha, itu baru tak tercabut tangan. Tapi bila kita sapu tu, terangkat 1-2 jari itu biasalah. Mana bolehlah kontrol kan? Tak boleh. Benda susah nak diamalkan. Macam mana? Ha, itu perkara yang dimaafkan dalam agama. So, lebihkan basuhan. Lelaki dan perempuan. Pasal apa? Lebih basuhan ini, pertama, kilauan itu lebih. Kita dapat banyak ataupun lebih kilauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lebih selamat. Lebih selamat apa? Maksudnya confirm tempat yang wajib tu kena. Tapi kalau kita ambil ngam-ngam tempat yang wajib, takut ada yang tak kena. Ha, nampak tu. Ya. Sedangkan kita dituntut untuk berhati-hati dalam wuduk, tapi jangan terlalu fasi sangat. Dia berhati-hati. Buktinya apa? Ketika dalam satu permusafiran, Nabi dan para sahabat balik daripada Mekah. Sampai ketika itu, waktu asar dah nak habis dah, hampir-hampir habis. Maka ada di kalangan para sahabat yang berwuduk tergesa-gesa. Nabi nampak mereka berwuduk sampai tumit tak kena. Sampai tumit tak kena air. Maka Nabi kata, wailul lil aqabi minan nar. Nabi kata, celakalah tumit-tumit kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Pasal apa tak kena air wuduk? Dalam satu riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW nampak ada seorang sahabat Nabi yang basuh pada anggota wuduk sebesar kuku tak kena air. Nampak tu? Sebesar kuku, kecil. Nabi nampak ada bahagian yang memang tak kena air. Nabi nampak, mungkin mukjizat Nabi nampak. Nabi kata ulang balik. Penting tu. Sikit pun tak boleh. Mesti kena. So kalau kita lebihkan anggota wuduk, confirm kena. Confirm selamat. Tapi kalau kita berkira-kira hanya ambil kawasan yang wajib saja, maka kebarangkalian takut-takut kita lalai, kita tak bersungguh-sungguh, kita tidak berjaga-jaga, takut-takut dapat kecaman daripada api neraka. Katakanlah sedikit tak kena, sikit itulah yang akan dibakar oleh api neraka, tuan-tuan. Maksudnya ada sikit yang tak kena, maka wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, maka solat pun tidak sah. Ya, kalau kita setakat kan, ada orang basuh sampai dekat siku saja. Siap ambil pen buat garisan lagi. Oh, macam tu. Ya. Jangan lebih sikit apa? Lebih sampai separuh lengan tak apa. Itu lebih selamat. Pertama, sebab kita punya kilauan tu akan dapat lebih. Dan kalau kita basuh lebih, insya-Allah yang wajib pasti kena. Ya. Tapi tak ada perlu sampai ketiak, dengan ketiak-ketiak sekali dia sapu, dia basuh macam tu. Tak payahlah. Orang tengok lain macamnya. Ya. Baik. Okey, kaki pun macam tu juga. Kaki disunatkan basuh sampai separuh betis. Tak adalah perlu sampai ke lutut. Sampai ke lutut sekali itu nanti dia yalah fitnah pula kan. Jadi separuh betis saja. Itu sudah memadai. Ya. Baik, ini disebutkan ya. Okey, baik, kita masuk hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu', rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadar perhiasan seorang mukmin menurut kadar sampainya wudu'. Ah, nampak. Kalau kita basuh kadar yang wajib, itu jelah kita dapat. Tapi kalau kita basuh lebih, lebihlah kita dapat. Sama juga betul tak kalau kita kerja office hour 8 jam, dapat gaji pokok, tuan-tuan.
Tapi kalau kilang offer, okey, siapa nak overtime? Buat overtime. Wah, orang semua gaji 2,000. Ya, kita buat overtime gaji 4,000. Macam tu. So, ada bonus kalau kita melebihkan basuhan anggota wudu. Dan soalan yang standard orang tanya, ustaz, lepas basuh muka sapu tengkuk. Ada tak orang tanya? Ada kan? Biasa lelaki tanyalah. Sunat ke tidak? Ya, muktamad dalam mazhab Syafi'i tak sunat. Hadis yang disebut Nabi sapu tengkuk hadis palsu. Hadis yang bukan sahih dan bukan hadis lemah, tak boleh kita amalkan sama sekali. Tapi kalau kita nak sapu tengkuk bukan sebab kita nak kata ia sunnah, tak apa. Contoh, lepas wuduk kita sapu tengkuk kita pasal apa? Nak sejukkan tengkuk kita. Itu tak apa. Tapi kalau kita sapu tengkuk niat sunnah, haram. Sebab apa? Itu bid'ah. Nabi tak pernah anjurkan. Jadi kalau kita nak sapu tengkuk saja-saja nak segar, lega badan, lega badan, lega tengkuk rasanya. Itu tak apa. Itu boleh dibolehkan. Okey. Baik, kita baca satu lagi lafaz. Wa fil ladzin li Muslim qala Nu'aim al-Mujmir ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawaddau fa ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibayn thumma ghasala rijlayhi hatta rafa'a ila saqayni thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ummati yud'auna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Baik, menurut riwayat Muslim, Nu'aim al-Mujmir berkata, siapa Nu'aim al-Mujmir rahimahullahu ta'ala? Tabi'in, anak murid kepada Abu Hurairah. Sebelum kita masuk, saya nak jelaskan, ya, siapa itu tabi'in, siapa itu sahabat, siapa itu atba' tabi'in. Ini istilah kita kena faham. Ya, Rasulullah sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah golongan yang pernah bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati ataupun wafat dalam agama Islam. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, ya. Jumlah sahabat dikatakan lebih kurang 100,000 orang menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani. So, siapa yang pernah melihat Nabi walaupun sekejap, ya, yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang pernah melihat Nabi tak pernah bercakap dengan Nabi. Itu sahabat juga. Dia ada sahabat yang paling rapat dan ada sahabat yang tak rapat. Nah, jadi itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sezaman Nabi. Tapi orang yang pernah melihat Nabi bukan sezaman dengan Nabi, contohnya apa? Contoh mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi. Nabi kata, sesiapa yang nampak aku dalam mimpi, sesungguhnya dia melihat aku. Dia betul-betul nampak aku. Sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku. Sebab tu kalau kita ni hidup, kita kena bercita-cita minta doa pada Allah untuk mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Itu nikmat yang sangat besar. Bila kita mimpi Nabi, bermakna kita ini adalah memang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tapi kalau mimpi jumpa Nabi dalam mimpi, bukan sahabat. Dia mesti hidup sezaman dengan Nabi. Tak boleh pula, oh, malam tadi saya jumpa Nabi dalam mimpi. Oh, saya diiktiraf sebagai sahabat. Lepas ni kena letak radhiyallahu anhu kat saya. Oh, tak boleh macam tu. Ya. Dan macam mana kita nak mimpi Nabi adalah petua-petuanya macam-macam lah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekarang ni ramai semua duk klaim mimpi Nabi. Boleh percaya ke tidak? Kena tengok dulu. Ya. Ada apa ni, kawan saya ada hamba Allah ni, dia kata, saya ni balik umrah. Balik umrah ke apa, dia kata, saya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kecoh lah, dia kecoh family dan sebagainya. Ya, kita tak tolak, kita tak mendakwa dia tipu, tapi kena siasat dulu. Sebab apa? Ada ketika zaman sahabat, ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in, dia kata, wahai Ibn Abbas, malam tadi aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas tak terus percaya. Dia kata, kalau betul kau mimpi Nabi, kau tolong sifatkan bagaimana lelaki yang kau nampak dalam mimpi itu, macam mana bentuknya. So, dia terangkan kulit putih kemerahan, jambang, apa, semualah dia cerita, nampak.
100% dia kata, okey, kalau itu kau cakap, itulah Nabi SAW. Betul kau mimpi dia. Dan dia kata, itu kau nampak dalam mimpi. Tapi kalau kau nampak berdepanan, secara berdepanan, Nabi jauh lebih indah. Nabi jauh lebih cantik. So, sebab tu saya nak tanya tu, betul ke kawan kau jumpa Nabi, nak jumpa dia, apa yang kau nampak? Ada pernah sekali kawan saya, malam tadi aku mimpi Nabi SAW. Ya kau, okey. Macam mana rupa Nabi dalam tu? Oh, rambut dia putih, uban. Dah lain macam mana ni? Beruban putih. Nabi meninggal dunia, wafat, Anas bin Malik, uban Nabi tak sampai 20 lai. Nabi wafat umur 63 tahun, uban Nabi tak sampai 20 lai. 17 ke 8 lai. Dekat janggut 2-3 helai, dekat sini 2-3 helai, dekat atas 2-3 helai. Itu saja. Nabi ni awet muda. Yang dia kata beruban penuh tu, confirm bukan dah tu. Pasal apa? Mungkin syaitan boleh datang, aku Rasulullah, tapi dengan wajah yang lain. Syaitan tak mungkin datang dengan wajah exactly seperti Nabi. Dan begitu juga Nabi-Nabi lain. Nabi Adam pun syaitan tak boleh. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi muka-muka lain, tapi boleh mengaku Nabi, boleh. Itu hati-hati tu. Ni kadang-kadang ajaran-ajaran tarikat yang sesat-sesat ni, tok guru-tok guru tarikat, bukan semua . Saya bukan menentang ilmu tasawuf, saya pun belajar ilmu tasawuf. Saya pun pernah ambil ilmu tarikat, tapi tarikat yang kita betul-betul saring betul-betul, yang memang betul ikut Al-Quran Sunnah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ikut empat mazhab, ikut mazhab Syafi'i itu. Ya, ada tarikat, oh dia nak tarik pengikut dia, oh saya setiap malam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mensahihkan hadis maudhu' jumpa Nabi. Hadis tu dah maudhu', dah ulama hadis kata hadis palsu. Malam tadi saya jumpa Nabi, saya tanya Nabi, hadisnya sahih ke tidak? Nabi kata sahih. Oh, semua pengikut, Allahu Akbar, mana usah ni. Ya, jadi sambil-sambil kita mengharapkan mimpi Nabi, bagus kalau kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Nak belajar kitab tu? Nak belajar tak? Bagus belajar kitab tu. Ada kat rumah mesti ada. Baca. Sambil baca kita nak tahu rambut Nabi panjang mana, ya, dada Nabi, tinggi Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, tanda kenabian Nabi dekat sebelah sini macam mana, kening Nabi macam mana, ya, mata Nabi macam mana. Nampak? Ya, ada orang kata mata Nabi cantik, mata kebiruan. Bohong. Mata Nabi bukan nama mata Mak Saleh. Mata Nabi kehitaman, gelap. Ya, kalau kita orang Melayu ni, anak mata ni hitam, berbangga lah. Sebab apa? Anak mata kita ikut warna anak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada budak muda-mudi ni pakai contact lens, macam-macam warna, pelik betul kita tengok. Warna pelangi pun ada. Yang pelik tu nak pakai contact lens mata Mak Saleh tapi muka Jawa, muka Banjar, muka Melayu. Ya, kalau muka ala-ala Mak Saleh tu cantik juga, kenalah pakai mata tu, betul tak? Ya, bukanlah kita nak kata bangsa kita tak handsome, Aish. Bangsa kita pun handsome juga. Mak Saleh ramai tergila-gila kan gadis Melayu, gadis Jawa dan sebagainya. Cantiklah. Apa? Cantik dengan dia punya personality yang sendiri. Buat apa nak ikut? So, mata hitam, mata hitam lah. Nabi mata hitam. Tak? Ha, itu antara kelebihan. Kalau kita belajar macam mana nak kenal rupa benda Nabi SAW, at least ada gambaran. So kalau kita mimpi, oh macam ni, macam ni. Okey, betul tak? Ya, saudara bapa, seperti Allah SWT. Itu Nu'aim al-Mujmir. Tabi'in ni, okey, tabi'in pula, ya, maksud definisinya, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tetapi berguru ataupun pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi SAW, itu pun bukan sahabat. Contoh siapa? An-Najasyi. Kan hijrah dekat Habasyah. Ya, raja dia tu yang menerima beberapa orang sahabat yang berhijrah kat sana. Najasyi dia masuk Islam. Nabi sebut nama dia, tapi dia tak pernah bertemu dengan Nabi. So dia bukan sahabat, dia tabi'in. Macam juga Uwais Al-Qarni. Kisah bagaimana dia dukung mak dia pergi haji. Sebelum pergi haji tu dia bawa anak lembu naik bukit berlatih daripada Yaman pergi ke Mekah, dukung mak dia buat pergi haji. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pergi Yaman cari dia, tuan-tuan, pergi Mekah cari dia. Nabi siap sebut nama dia, tapi dia bukan sahabat, dia tabi'in. Sebab apa? Dia tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak ya? So Nu'aim al-Mujmir ini di kalangan
tabi'in yang tak pernah jumpa Nabi, dia anak murid kepada Abu Hurairah. Apa dia kata? Aku melihat Abu Hurairah berwuduk, lalu dia membasuh muka dan kedua-dua tangannya hampir ke bahu. Nampak tu? Tak adalah hampir ke bahu, setengah apa? Dan muka itu dia lebihkan. Ya, kalau tangan tu hampir ke bahu. Kemudian beliau membasuh kedua-dua kakinya hingga ke paras kedua betis. Ini Abu Hurairah buat. Ya. Lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Nabi kata, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan yang berkilauan dari kesan dari wuduk. Maka sesiapa di antara kamu yang dapat memanjangkan kilauannya, hendaklah dia melakukan. Contoh Abu Hurairah buat. So dia buat pasal apa? Dia tengok Nabi SAW buat. So Nabi berwuduk, melebihkan basuhan anggota wuduk. Ini ya, kelebihan kalau kita kata dahsyatnya melebihkan anggota wuduk. Dan pernah juga orang kata, ustaz kalau lebihkan anggota wuduk pada basuhan, bukankah membazir nama dia? Ini interpretasi yang salah. Ya, ada juga pernah saya jumpa seorang hamba Allah ni, ustaz saya ni kalau Zuhur berwuduk, waktu asar saya tak berwuduk lagi dah. Selagi boleh tahan saya tak ada masalah. Pasal apa? Nanti kalau berwuduk pula yang waktu asar nanti membazir pula. Ada orang macam tu. Ya, dia faham, dia iyalah niat dia bagus tak nak membazir, tapi konsep tak betul, konsep tak faham. Kalau kita berwuduk ulang-ulang sekali macam mana sekalipun, tidak mestinya melibatkan apa kata orang membazir, tidak. Kalau pandai cara menggunakan, betul tak? Betul. Ya. Jadi bab kata orang mengulangi wuduk walaupun kita masih berwuduk, kata Zuhur waktu asar dah masuk, kita ulangi wuduk ni tuan-tuan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi suka memperbaharui wuduk. Subuh, Zuhur, walaupun wuduk Nabi tak batal, Nabi perbaharui wuduk. Dah Zuhur masuk asar pun Nabi sama juga, seluruh lima waktu tu Nabi suka memperbaharui wuduk walaupun wuduk Nabi tidak batal. Jadi konsep yang kata tak naklah berwuduk nanti membazir air, no, tak ada. Tapi kita lihatlah, janganlah sampai Zuhur berwuduk dengan air yang banyak. Jangan pula kalau kita berwuduk ketika asar pun air banyak, berjimatlah. Berjimat cermat, buka air tu kecil sikit saja, sekadar sapu saja. Ya, kalau kita sapu sini, lebihkan sapuan sampai sini. Yalah, bab kata orang selagi mana tangan tidak diangkat, selagi itu tidak dikira sebagai mustakmal. Tapi penggunaan tu, cara penggunaan tu yang penting, supaya apa? Kita dapat tahu ia membazir ataupun tidak, ataupun di sebaliknya. Kebijaksanaan kita lah, kembali kita nak gunakan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis jelas. Secara guideline yang Abu Hurairah tunjukkan, disunatkan melebihkan basuhan anggota wuduk. Pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk ketika mana dalam kitab Syama'il, Nabi pakai jubah Yaman. Ya, jubah Syam. Syam apa, dekat Syria. Kalau jubah dekat Mekah, kalau jubah dekat Madinah, dia dengan lengan besar-besar. Nabi pernah terima ada seorang sahabat Nabi, dia balik daripada Syam, daripada Syria, Palestin, dia bawa jubah sana. Jubah sana lengan dia sempit sikit. Ya. So Nabi senseng tangan sampai kat siku ni sempit sikit. Nabi macam tak puas hati. So Nabi buat apa? Nabi cabut jubah tu. Buka jubah, tapi pakai seluar lah, apa kain kan, dalam pakai kain. Nabi buka jubah tu dan Nabi berwuduk supaya siku kena, lengan kena. Ini menunjukkan bahawa Nabi mengambil berat tentang wuduk yang dilebihkan basuhan anggota wuduk itu. Ya. Baik. Okey, hadis yang ke-12. Hadis ke-12, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Ayat silap. Ini dia. Hadis ke-11. An Thauban qala An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Thauban radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beristiqamahlah kamu dan kamu tidak akan menghitungnya. Ya, ketahuilah bahawa amalan
amalan kalian yang terbaik adalah solat, dan tidaklah seseorang itu memelihara wuduknya kecuali dia seorang mukmin. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi kata beristiqamahlah. Nak cerita pasal wuduk, tapi sebelum Nabi cerita pasal wuduk, Nabi cerita tentang istiqamah. Apakah istiqamah? Iaitu berada di jalan yang lurus. Ya, kalau terjemah dalam bahasa Melayu, istiqamah ni kita amalan yang berterusan. Pun betul juga. Tapi dalam hadis bermaksud istiqamah maksudnya apa? Kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Berada di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ikut syariat Allah. Solat ikut sunnah Nabi. Ya, zakat ikut sunnah Nabi. Apa-apa lagi ibadah, asalkan saja kita hidup di dunia ini mesti beragama. Dan beragama tu mesti melalui jalan Islam. Jalan Islam apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga ijtihad para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang orang kata, oh kita hidup kena Al-Quran dan sunnah, betul. Tapi kita takkan faham Al-Quran dan sunnah melainkan kita melihat percambahan dan perbahasan yang dibawa oleh para ulama nampak tu. Ya, jadi istiqamah berada, istiqamah. Dan istiqamah satu lain Nabi kata, khairul a'mali madama wa in qalla. Ma aqama wa in qalla. Nabi kata. Ataupun riwayat madama wa in qalla. Sebagai amalan yang istiqamah yang berterusan walaupun sedikit. Ya. Ada orang ni dia, ada orang jumpa saya, ustaz, saya ni memang susah nak bangun malam. Saya setiap hari bangun lagi 10 minit nak azan. Sempatlah 3 rakaat witir. Okey ke ustaz? Tapi hari-hari buat ke hari-hari saya buat macam tu. Nak bangun pukul 3, pukul 4 tak lagi nak kerja. Saya kata 3 rakaat witir tiap malam lagi bagus daripada kita bangun tahajud pukul 3, pukul 4. Ya, lepas tu cuti 3 bulan. Nah, tak? Bolehlah buat macam tu, tapi istiqamah. So Nabi kata beristiqamah, berada jalan lurus. Jangan sesekali menyimpang daripada agama Allah. Dan kamu tidak akan menghitungnya, iaitu kamu tidak akan dapat menghitung. Di sini ada dua terjemahan, iaitu kamu tidak dapat menghitung segala seluruh amalan. Maksudnya kamu tak mampu nak buat seluruh amalan. Kalau ikutkan zikir Nabi, ibadah Nabi, kita tak termampu nak ikut tuan-tuan. Kita ikut semampunya. Kalau tuan-tuan lihat kitab Al-Azkar, kitab karangan Imam Nawawi, kita tengok kat situ betapa banyaknya Nabi berzikir, betapa banyaknya Nabi berdoa. Saya terang, saya belajar juga kitab Al-Azkar, tapi tak mampu nak beramal dengan semuanya. Even suku pun saya tak beramal tuan-tuan. Banyak tak beramal. Tapi mampu semampunya. Kamu tak mampu nak kira amalan ibadat yang semua sekali nak buat, tak boleh. Dan kedua, maksud kamu tidak akan menghitungnya. Kalau kamu berada di jalan istiqamah, berada di jalan yang lurus, kamu tidak akan mampu untuk menghitung pahala dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibadah dengan baik, ibadah dengan betul, cara yang betul, ikhlas kerana Allah, Allah bagi ganjaran yang tidak terhitung. Tak mampu kita nak kira tuan-tuan, tak tahu nak kira. Kan hadis yang lalu pertama, alhamdulillah memenuhi neraca Allah. Subhanallah walhamdulillah, pahala memenuhi langit dan bumi. Macam mana nak kira tuan-tuan? Pahala daripada bumi kita pijak ni sampai ke langit pahalanya, sebut subhanallah walhamdulillah. So nak kira macam mana tu? Nampak? Nak cerita rahmat Allah. Kita istiqamah saja. Beribadah jalan Allah yang betul. Allah bagi pahala yang kita tak mampu nak menghitungnya tuan-tuan. Baik, ketahuilah bahawa amalan-amalan kalian yang terbaik adalah solat. Solat fardu 5 waktu. Ya, lepas solat fardu 5 waktu, solat-solat sunat. Solat-solat sunat yang terbaik apa? Solat sunat rawatib lah yang sebut pada pengajian 2 minggu lepas. Yang sebut tu, itu rawatib. Kemudian solat sunat. Itu solat yang terbaik. Sebab itu rukun Islam dia terletak pada rukun yang kedua. Selepas syahadah, kita dah mengiktiraf kita ni Muslim, beriman pada Allah dan Rasulullah, beriman pada rukun iman, semuanya sekali, yang penting solat. Ini yang paling penting sekali. Tidak ada amalan yang paling penting, yang terbaik, melainkan solat itu sendiri. Ada itu sebagian sahabat, dia memang kerja dia solat saja. Macam Ibn Umar, dia buat kata orang, rajin sembahyang. Solat sunat, rajin sembahyang. Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari dia solat sunat, campur solat fardu berapa tuan-tuan? Anak dia kata, bapa dia boleh solat satu hari 500 rakaat.
Bayangkan 24 jam tu, pagi solat sunat mutlak duha tak tahu berapa banyak, dia boleh solat 400 ke 500 rakaat. Masa tu digunakan betul-betul untuk mengerjakan ibadah. Bak kata orang, kita kalau tak dapat nak buat 500 rakaat, tak mungkin lah. Ya, kita ada komitmen lain dan kemampuan kita tak kuat dan keimanan kita tak kuat. Tapi at least dapatlah kita lakukan seperti Nabi kata, man salla sunata 'asharata rak'atan fi yawmin wa laylah. Sesiapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bina satu istana di dalam syurga. Satu hari 12 rakaat. Satu hari 12 rakaat. Solat rawatib campur duha 2 rakaat, campur ba'diyah qabliyah lebih 12 rakaat. At least 12 rakaat. 12 rakaat dapat satu istana. Besok buat lagi satu istana. Setahun 360. Bayangkan setahun kita boleh dapat 360 istana dekat syurga nanti, tuan-tuan. 2 tahun dah 300, dah 400 apa? Dah 700 lebih dah. 720. Ya, bukan 900. Ya, 3 tahun. Nampak tak? Jadi berganda. Nanti orang tanya pula, ustaz, nanti banyak-banyak istana kat syurga tu nak buat apa, ustaz? Saya kata sewa lah. Malaikat ramai sewa lah banyak tu. Saya kata, tanya saya pula mana saya tahu nak buat apa. Cuba masuk syurga jadi broker hartanah. Istana-istana yang banyak tu jual semua. Boleh tak? Minta pada Allah aku nak jadi broker tanah. InsyaAllah kat syurga minta apa saja boleh. Ya, tanya saya pula, istana tu banyak-banyak nak buat apa? Manalah saya tahu. Kita terima je lah kan. Allah nak bagi banyak ke apa, kita tak tahu. Yalah, kita satu nak jenuh tu, nak pindah sana sini. Kita dekat rumah kat Malaysia ni, rumah ada 5, nak jaga pun susah. Oh, susah. Ya, ini luar daripada pemikiran akal kita, kita tak mampu nak fikirkan. Ya, baik. Dan tidaklah seseorang itu memelihara wuduknya kecuali dia seorang mukmin. Oh, ini dia tuan-tuan. Ya. Oh, ini kehebatan orang yang walaupun tak solat, dia kalau nak keluar pergi mana-mana dia berwuduk. Tak solat, nak pergi shopping kopek, berwuduk. Nak pergi kedai depan tu, alamak terkentut, dia berwuduk. Sentiasa jaga. Duduk rumah baca surah khabar, sentiasa berwuduk. Ini orang beriman. Wah, ini sunnah-sunnahnya tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan dekat UIA, Kuliah Ahmad Ibrahim, pengasas, seorang lawyer yang hebat, lawyer Islamis, ya, antara pengasas perguaman Islam dekat Malaysia ni tuan-tuan, antara yang memperjuangkan undang-undang dan perundangan mahkamah syariah dekat Malaysia ni, ya, Ahmad Ibrahim, orang yang sangat hebat, baca profil ya, baca dia punya, orang yang berkredibiliti tinggi, sangat hebat, saya dah baca dah tuan-tuan, sampai sehingga UIA buat perpustakaan Ahmad Ibrahim. Kalau tengok dia tuan-tuan, hebat tak hebat orang ni, orang pandang dia ni hebat kah? Sebab apa? Dia sentiasa jaga wuduk mana-mana. Ya. Kalau terkentut berhenti kejap mana-mana berwuduk, sambung jalan balik ke. Dekat kuliah tengah mengajar ke apa ke, wuduk batal, pergi. Dekat mahkamah wuduk batal, keluar kejap wuduk, masuk balik. Sentiasa jaga wuduk. Ini bagus, ya. Kecuali memang tak ada tempat, kita tengah jalan ke highway, terkentut, takkan nak berhenti tepi kan. Carilah R&R ke apa. Dia kalau kita tak jaga wuduk, bukanlah salah, bukan makruh ya. Dia tidak haram, tidak makruh, tapi afdal kalau kita sentiasa wuduk. Maka Nabi SAW tanda dia itu orang mukmin. Ya. Kelebihan apa wuduk ni sentiasa, insya-Allah. Wuduk ni ibadah dan wuduk ini juga protection. Ulama kata protection daripada syaitan, protection daripada iblis, jin dan sebagainya. Sebab tu kalau perubatan Islam disuruh berwuduk. Sebelum tidur berwuduk. Ya, macam-macam lah berkaitan dengan wuduk, nak pergi masuk kelas berwuduk dan sebagainya, ada barakah wuduk itu sendiri. Barakah subhanallah, wallahu alam, Allah tahu. Rahmah, protection, ya. Jadi insya-Allah kemudahan, insya-Allah kesinaran, orang tengok muka dia tu, ya Allah, walaupun muka gelap tapi tengok muka dia manis. Ya tak? Handsome tak ada. Kacak tak ada, manis ada. Kata-kata siapa tu? P. Ramlee. Yes. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa hari kita berhenti sampai hari ke-11, jam pun dah menunjuk pukul 11. Patut habis 10:30, tapi minta maaf silap saya. Ada soalan ya? Ya. Apa? Aha.
slide. Oh, itu saya belum lagi nak pre. Saya sekarang ni sangat-sangat busy, saya tak sempat nak buat dalam bentuk nota, ya. Tak ada sini slide. Tak ada. Saya dah ada buat dah. Tapi tak keluar. Connection dah buat dah. Tapi sini tak keluar pula. Ada. Saya ada buat. Maksudnya saya ada buat ni. Oh, ni silap technician ni. Kesilapan, tak tahu ada error kat mana, kita tak tahu. Saya minta maaf sebab saya dah sambung dah ni. Ni dah sambung dekat pihak ni. Tapi ni tak hidup. Bukan saya tak, tapi memang tak keluar. Ya. Tapi tak apalah. Maksudnya boleh dengar, boleh faham. Saya minta maaf. Saya dah usaha sebaik mungkin, tapi mungkin pihak masjid tak jumpa, tak lupa ke apa. Minta maaf banyak. InsyaAllah kita pastikan. Jadi sebelum kelas tu saya nak kena periksa. Saya pun tak periksa pun tak. Ya. Aha. Ah, okay, nanti insyaAllah nanti saya, sebab saya tak banyak terjemah, bawa lebih kurang dalam belas hadis. Bila agak dah banyak sikit, 30-40 tu nanti dengan apa slide ni pada ramai lah. Ya, insyaAllah, baik. Ya, Tuan Izzat dengan Ustaz apa tu pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, jadi insyaAllah saya, ini bawa sikit saya nak kena ambil masa sikit, insyaAllah. Dalam masa bulan depan tu insyaAllah lah saya dah ada bekalan yang banyak, lebih banyak sikit saya boleh kongsikan. So ada yang baru lagi ni saya bagi lagi nanti, ya, insyaAllah. Ya, baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, ada soalan ya? Nak tanya? Ah, silakan. Okey. Macam mana? Okey. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat boleh digabungkan. Duha boleh digabungkan dengan solat sunat wuduk. Boleh digabungkan dengan solat sunat hajat. Maksudnya kita solat duha, kita siapkan doa solat sunat hajat. Ya? Boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi pahala tak banyaklah. Pahala dikurang, pahala tidak sempurna. Lagi bagus kalau kita tak pack, kita apa, separate kan dia. Ya boleh. Ya, macam kita tadi kan, kalau kata orang macam masuk, kalau masuk ke masjid disunatkan solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu kalau ustaz tak datang lagi, tambah lagi duha 2 rakaat. 9:30 pun tak sampai lagi, tambah lagi 2 rakaat. Pukul 10 pun datang. Dapatlah 4 rakaat. Itu lagi bagus. Ya. Tapi sampai-sampai saja ustaz sudah sampai, kelas nak start, so kita nak solat duha ke solat tahiyatul masjid? Kita solat duha. Ya, bila solat duha tu automatik kita sudah melakukan solat tahiyatul masjid. Sama jugalah, boleh digabungkan tetapi pahalanya tidak sempurna. Sama jugalah konsep yang macam puasa 6 dengan puasa qada, boleh digabungkan tapi pahala tu tidak sempurna. Dia afdal qada dulu, lepas tu barulah puasa 6. Nampak? Ya. Tapi kalau tak sempat puasa 6 dekat Syawal, boleh disambung pada Zulkaidah. Qada boleh. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan. Jadi jelas eh? Ada tak jelas lagi? Zuhur 2-2. Boleh. Ya, dia boleh nak gabung kan. Dalam hati nak gabungkan ba'diyah dengan hajat boleh. Ya. Nak gabungkan, yalah, tapi kena pada tempat je lah. Kalau ba'diyah zuhur kita niatkan duha, tak boleh lah. Sebab dia bukan pada waktunya. Boleh, tak ada masalah. Tapi bab kata orang tu kurang sempurna lah. Tapi tak ada masalah. Lepas tu pakai hajat kita nak dicapai kan. Dalam hadis, siapa solat 2 rakaat kemudian berdoa. Ya. Sebab so, ulama kata itu solat hajat, kena niat solat hajat baru berdoa. So ulama kata itu tak semestinya solat hajat, apa saja solat sunat lepas tu berdoa, Allah akan kabulkan doa permintaan kamu. Tak ada masalah kalau kita ba'diyah ke qabliyah ke apa saja solat, lepas solat doa minta apa hajat, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konsepnya dalam mazhab Syafi'i, solat sunat boleh digabungkan. Yang tak boleh gabungkan fardu dengan sunat.
Ya, solat aku solat solat fardu subuh digabungkan dengan sunat fajar. Ha, itu tak sah. Tak boleh. Dua-dua tak sah. Ha, ya, tapi kalau sunat dengan sunat tidak menjadi masalah. Sedekah. Aku lakukan oleh hadza wastallahu alazim li walakum bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an huma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan mansum Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhamma illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la marida illa shafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadayta ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya minta maaf. Nanti saya bagi nanti saya dapat yang boleh insyaallah nanti saya kemaskan sikit nanti saya bagi insyaallah. Ini set ya.